Sering dengan membaiknya situasi pandemi COVID-19, tahun ini umat Muslim di seluruh dunia bisa kembali merayakan Ramadan dengan berkumpul bersama keluarga dan orang-orang terkasih sambil berbuka puasa dan beribadah bersama. Kerana momen bulan suci Ramadan, dapat kita jadikan sebagai sarana untuk kembali merayakan nilai-nilai toleransi dan keberagaman yang dijunjung tinggi warga Indonesia dan Amerika Serikat. Atas nama keluarga besar, Konsulat Jenderal Amerika Serikat di Surabaya, saya mengucapkan Selamat Menunaikan Ibadah Puasa dan Selamat Merayakan Bulan Ramadan bersama-sama.